Oi, baju baru, kali hijau, pink, oren, rambut putih. Oh, memang trend sekarang ni. Trend. Ting tong. Eh. Hey, zombie. Oi, apa cerita? Mai ikut aku. Oi, ramai orang tanya kau. Dalam, mana kau dekat kau, dalam vlog Tangganu? Oh. Kau ada aku je kan? Aku ada je. Aku dalam pasir. Ah, dalam pasir. Dekat air terjun tu. Aha. Aku belakang air terjun. Ah. Time makan-makan dekat tak jambatan tu. Ah. Aku bawa meja. Oi. Ah. Yeah, kau. Aku kan ninja. Ninja. Aku kena lah pandai bersembunyi. Masa kat dalam rumah kau kat dapur eh? Pandai. Kau kat dapur. Tak apa. Biar muka kau. Mana tahu tahun ni ada vlog lain ke negara lain, ada aku ke, mana lah tahu. Kan. Ada face reveal lah time tu. Tak apalah, jom lah. Okay lah. So, okay. Apa cerita eh? Okay. Apa cerita kau ni ha? Entahlah weh. Aku semenjak kau datang sini pun kereta tak ada, kenderaan pun tak ada. Apa cerita? Aduh, bau je itu gitu empat bang. Itulah, shock sangat. Blacklist spending. Nama apa benda ya? Aku shopping banyak sangat. Sampai blacklist sama. Lama, aku punya kereta semua boleh jual lah. Ish, betul. Jual semua. Kenapa kau jual? Entahlah, takpelah. Aku relax je, nanti aku ada duit aku beli lah balik kereta-kereta semua. Betul lah. Kau ada banyak kereta. Kau tak ada kereta. Ada. Aku simpan buat stok. Oh, buat stok. Ha. Okey. Wah, kau jual apa ya? Air ketum ke? Apa pula aku jual air ketum? Kau lupa kita rompak kasino sama-sama. Rasa kasino itu dapat berjuta-juta aje. Ini berpuluh juta ke kereta semua ni? Eh, biasa. Wah. Aku kan bestom main hari tu. Kau faham aku dapat lebih. Kau orang dapat ratusan ribu ke. Wah. Weh, cantik tu. Weh, ni kereta. Aku ada dua kereta ni dulu. Ni. Ferrari Portofino. Sekejap. Kau kereta-kereta bayar ni. Rotek macam mana? Masak nak bayar ni, weh? Ini semua aku bawa display je. Lagipun ini semua kereta-kereta lama. Takkan aku nak bawa keluar. Ini confirm kalau rosak, maintenance confirm tinggi. Betul tak? Betul. Baik tak? Aku simpan je duduk sini. Biar tu duduk kat sini. Nampak? Berkilat, bersih. Ini exhaust macam mana ni, ya? Keluar. Keluar ke sana, nampak? Keluar. Tepi. Kenapa dia perlu keluar? Ikut atas lah. Ah, dia ikut atas, lepas tu dia pergi ke tepi ni. Ha. Dia macam ada ini V apa ni? Ni V8 ke? V8 lah. Mesti. Macam Mustang. Wah, dalam banyak kereta. Ada nak tengok tingkat atas ke apa ke? Ada lagi. Kalau nak ah. Oi, ini betul-betul tokan kau ni. Wah, ni kita karat eh. Ini bukan ada cerita Cars tu ke weh? Ayalah. Apa nama dia? Stephanie Hotak kau. Dok Hudson. Dok Hudson. Wah. Ni bunyi sedap. Bunyi ganas weh. Ini lowat dah habis tu weh. Biasa. Lowat habis bawa dah bau dah laju. Wah. Tapi macam biasa, macam aku katakan, tak untuk bukan untuk bawa ronda-ronda, bawa jalan-jalan. Setakat duduk je display. Suka-suka lah. Lama. Aku rasa ni garasi tua paling best aku boleh tengok eh. Last aku datang dulu tak ada macam ni. Dulu, ini kereta mayat ke? Tak lah, ini kereta dolo-dolo. Cantik lah kau buat interior dia putih. Lah, kita tengok last kat atas. Aku pun dah lupa apa ada kat atas. Oh, lama sangat tak tengok eh. Mungkin ada habuk kot. Oh, bukan ada habuk eh. Saya tak kereta semua tak ada atas tu. Oh, saya baik ada. Wah, atas ni gempak. Weh, ini gempak dia ni yang start ni, yang first ni weh. Memang kau suka eh kalau krom-krom eh. Ya. Yeah. Apa terkorak my Ghost Rider. Ini boleh buka eh belakang ni? Boleh aku rasa. Kau rasa eh, nampak sangat tak bawa eh. Boleh eh aku rasa. Lagipun ni kereta aku dapat free tak silap aku. Oh ya.
Oh ni eh, kasino eh? Kasino eh? Mesti. Oh lama. Eh jarang ni kau bawa kereta ni keluar. Sebab ini dikatakan itu sport paling laju katanya. Oh. Mengikut mengikut firasat community. Okey. Ni model apa? Aston Martin ke tu? Eh ini macam sama yang hujung tu. Eh tak, le. Ini yang kereta nampak. Kereta ni. Ini kereta. Oh, nampak macam kereta biasa-biasa bawa pergi pasar, tapi jangan main-main. Ini kereta drag boleh. Drag boleh aku rasa. Aku rasa ni boleh drag ni. Oh drag eh? Drag race? Ini ah. Aku rasa dalam berapa minggu. Aha. Dia punya version 2 mungkin akan keluar. Oh, version drift punya. Oh, version drift eh? Ah. Weh, bunyi dia mantap, bhai. Nampak je. Paling underrated lah kereta ni. Ni Allah ni kereta paling underrated lah ni. Ni eh. Ini kau nampak ini murah pun murah. Tapi bila VTEC dia kick in. Oh. Oh, dia ada VTEC eh. Dia VTEC. Kek ini dah. VTEC. VTEC. Ping pong. Dia pakai yang tu. Oh. Berapa, by the way, berapa juta? Ada dalam 50, 30, berapa juta total kereta ni semua? Itu aku letak value kalau campur semua ni lah. Aku rasa dalam 50 juta. 50 juta eh? 50 juta ada eh? 50 juta sekali sekali customization. 30 lah, 30 lah. 50 lah, 50 lah. 50 lah, 50 lah. 100 lah. 50 lah. 100 tu kalau kalau semua benda lah. Kalau semua benda, kalau sekali dengan geras, office geras 1, office geras 3. Nak tengok office geras 1? Ah boleh lah. Boleh lah. Oi. Kalau ini office geras 1 mungkin mungkin ramai yang pernah tengok. Okey. Wow. Oh, ini geras 1. Ini 100 juta total lu eh? Ini kalau campur sekali dengan yang geras 2 tadi mungkin dalam 60 juta. Weh, tegur je lah 100 juta, sedap sikit tajuk. Belum lagi. Kalau kalau nak 1 juta tu, mungkin yang office garage ketiga. Oh, ada lagi. Gila lah. Ini nak buat review, review kereta Supercar Blondie ke? Gila lah kau. Aku agak suka kereta ni. Oh, ni macam Speedtail tu eh? McLaren Speedtail eh? Kalau tak, tapi kalau kalau belakang dia nampak macam apa ni? Bugatti. Bugatti. Bugatti kan? Bugatti. Bugatti lah. Lah apa dah? Kedua ada tiga je. Oh, tiga je. Ini main race punya. Tapi kereta carbon tadi paling laju kan kau cakap kan? Itu paling laju. Itu kategori sport lah. Sport lah. Ini super. Nah, ini super mayam. Super mayam eh. Atas ada lagi, atas lagi. Eh, tapi ni macam interesting lah colour dia. Ni colour custom ke apa? Ini crew colour. Yang biru ni ke atau yang hijau? Yang biru, biru, biru. Ini biru bukan custom. Ini biru biasa-biasa dia. Eh? Macam biasa, ambil itu biru, campur itu putih, jadi ini colour lah. Main cantik lah. Saya nampak macam ikan kili sikit. Ikan kili ya? Ikan kili. Ni apa pula? Oh, ada satu ini kereta yang hilang eh? Ya. Oh, ini? Ada orang pinjam. Oh, ada pinjam. Okey. Alamak. Oh, gila. Oh, ni colour dia. Ni mesti crew colour ni. Menyelah semacam je colour ni. Ini dua ni crew colour. Dua crew colour yang eh? Yang tiga ni tak pasti. Ini hot pink eh? Ini purple. Oh, purple eh? Purple. Dia macam combine eh? Yes. Alamak. Tapi tu lah aku cakap. So power-power kereta kau ni, electric car kau tak ada banyak. Tu lah. Sekejap, dengar cerita ada satu tu keluar baru SUV. Tak nak beli ke? Tu lah. Itu bukan SUV dah cerita silap aku. Bukan eh? Nampak macam SUV tapi mungkin bukan. Mari kita tengok dulu. Okay. Kita pergi showroom. Pergi showroom. Okay, jom. Kau nak tengok office garage ketiga? Kau jahat betul. Bolehlah. Jom, jahat. Jom kita tengok aja. Aku pun dah lupa apa ada dalam tu. Okay, dalam ni dia macam banyak-banyak kategori lah. Ada 4x4, ada luxury, ada sport, campur, ada campur-campur.
Wah, ini baru ni. Ini baru ni. Ini kalau apa? Ini kalau pakai Aston Martin lawa kala ni. Dia macam kala-kala James Bond. Yes. Yeah. Ini BMW kan? Ke Mercedes lah? Mana? Ini mana? Ni. Ya, ini warna biru kan? Ini aku rasa ini Volvo kan? Oh, Volvo. Oh. betul lah. Volvo ada macam ni memang. Ini tebu eh? Turbo mesti. Gila, ini kereta drift juga kan? Sampai tak muat enjin eh? Ini itulah siapa, dia. Siapa tak muat enjin? Siapa punya idea lah. Aduh, hai. Ini aku ambil dekat auction ni. Oh ya. Nampak macam unik. Nampak macam unik. Tayar kangkang bagai. Ah, itulah. Mestilah kena angkut. Ini kereta apa? Ini kereta free. Oh, ni free. Dapat tak? Ini kasino kasi. Banyak kan kereta free yang kasino bagi eh? Kalau menang lah. Oh, kalau menang. Kalau menang eh. Mari kita tengok di tingkat 2. Tingkat 2 ada apa? Okey. Oh, memang tingkat 2. Oh, alamak. Alamak. Macam dah nampak kereta yang kita nak beli nanti. Kereta apa tu? Yang mana? Inilah dia. Mana? Ni. Inilah dia. Mana pin ni? Aku dah beli. Aku dah angkut. Lah. Kah. Weh. Kah. Ni kereta. Bapak lah belakang dia. Rev sikit. Wah. Ni depan macam. Macam Lexus lah. Lexus apa dah? Motor. Kepala otak enjin dia terkeluar macam ni. Dia bukan tak bawa motor-motor semua ni. Ha? Dia tak bawa. Ada puluh-puluh kali aku bawa kau je tak perasan. Maybe tak perasan. Okay. Lagi ada atas. Janganlah lagi. Janganlah halang aku. Oh, ada lagi. Last one. Kalau last one ni campur-campur semua tadi, boleh lah 1 juta lah. 100 juta eh? Satu juta. Okay. Alright. So, aku rasa tak perlu pergi showroom lah. Dah nampak lah kan? Dah nampak lah. Tak pergi showroom lah. So, kereta ni nak kena beli kat mana? Beli dekat Legendary Motorsport kan? Shanghang. Ini ada Overfloat Imorgon nama dia. Betul. Kia 2 juta lah ke dia? Tak mangat. Aku nak color kuning lah. Order. Masuk mana? Garaj aku dah full lah. Okey, boleh. Cantik. Yang aku dah beli. Okey, sampai. Kereta dah sampai eh? Sudah sampai, bos. Sudah sampai. Kita pergi angkut. Okey, boleh. Wah, okay, kucing ni sempat sempena tahun baru Cina ke apa? Mungkin. Barai. Mungkin dia filter apa ni, udara-udara yang tak segar. Dari tepi macam GTR lah pula. tak ada exhaust tapi. Tak ada tu. Dia cadu di 3 gear je. Macam launch je lah. Yes. Oh, ini tak ada. Apa hal ni? Kau apa hal? Habis tak boleh pakai macam ni. Kena macam kuai tu. Apa? Syang. Baru boleh. Jap. Aku nak belilah weh. Number plate. Tengoklah plate saya. Mari tengok. Baru bikin. Wah. Mari tengok. Alamak. Main kasar ini orang ah. Main kasar. Bolehlah dalam game kan. Kalau relay dapat angkut kereta ni satu. Woi, kau ke mana? Kau mana kau ni? Kau kat mana? Aku kat sini, kat belakang ni. Kau tutup minimap ke? Tak ah. Tak aku. Aku ada jet. Sebelah ada jet tutup kayak gitu. Ini bukan gila lah, serius. Aku beli lah, aku bayar RM5,000 GTA dollar untuk install.
Ha? Macam mana? Tunggu lah, kita tengok dulu berhasil ke tak aku punya ni. Ini apa lah kau lain. Ah, okay. Okay. Okay, cuba saya. Satu, dua, tiga, go! Aduh! Vita kin! Weh, macam mana kau? Vita kin! Weh, macam mana kau ni tu? Weh, sekali! Aku balik lagi sekali eh. Sekejap, hidup kita balik satu. Iya kau! Betul tu, Vita kan? Macam Vita kan? Dia mula-mula biasa. Lepas tu dah kira tu. Oh, ya kan geli. Betul. Kau tak percaya aku. RM5,000 eh. Tak mahal. RM5,000. Tak ada pun dalam bayar. Dalam tadi. Nah, nanti aku tunjuk. Okay. Okay. Satu. Okay. Dua. Tiga. Go. Vita kira. Macam weh nak ga. Weh bagi aku. Minta gil. Iyo. Misal lu. Ajar aku. Okay. Okay, kau pergi dekat ni. iFruit app kau. Aku dengar bunyi. Weh boy, terkejut aku. Aku dengar bunyi letup ni. Okay dah. Aku dah kena pergi lah. Dah okay order. Dekat depan ni ya. Dekat depan tu ada loss satu custom. Wey. Bintang. Ada bunyi ke apa tak ada? Aku tak tahu lah ya. Yelah kereta ni kan kereta macam elektrik kan. Elektrik. Betul tak ada tempur kan. Ke dia orang salah fitter ni? Salah kereta ni. Bintang. Okay, settle. Dah beli eh. Jun. Yeah, tiba. Macam sengit eh. Sekejap eh. Tak, dia berdebar. Berdebar. Okay. Oh. Okay. Satu. Dua. Tiga. Go! Weh. Ah, betul lah. Sama lah. Vita. Dia. Eh, ni gear last eh? Dia kot. Oh, yelah. Kereta dia macam 3-4 gear kan? Okay. Thank you. VTEC aku boleh kalahkan dua kereta kat belakang kan? Wah. Eh, dua kereta belakang? Masalahnya aku yang dua kereta belakang tu. Macam tak boleh. Sebab depan ada ni lah. Atau titu lah. Wah. Tapi corner dia sedap kereta ni. Corner dia sedap. Ramai kata corner sedap. Eh, kau ajar VTEC dia kick lagi ni ya. Weh, dia kodok kat aku. Wajar. Tersakai. Aku disodok kata aku. Ya, nampak je aku di hadapan. Wah, Tommy kau di hadapan. Wajar. Aku kena mengharumkan nama kereta ni supaya ramai beli dan mana tahu Imogon akan Imogon pula masuk nanti. Sponsor aku. Oi, sponsor. Oi. Alamak. Boleh aku boleh ada garage 200 juta pula lepas ni kan. Oi. Mana lah tahu. Aku tersalah pula handling tadi. Tertolak pula. Steering. Kau. Nampaknya kau mendahului eh. Eh, mestilah macam biasa. Macam biasa. Dalam NFS pun macam ni, dalam GTA pun kenalah kan. Betul. Nampaknya macam ada nak memecut lah. Aku pun rasa macam dia nak memecut kau tadi. Sebab nampak dia rapat lah dengan kau. Tapi ini nampak macam stop. Aku rasa daripada tengok dia punya cara coloring kereta dia. Aku rasa ini mesti dah berpelangap pengalaman. Dah berpengalaman lah ni. Ini dak selalu buat kat show ni. Buat kat show. Ini mesti selalu ini. Allahuakbar. Wow, sikit yang, lagi. Yang arif pasal kereta aku rasa. Yang arif pasal kereta eh. Arif eh. Okey, tak apa. Sekarang ni aku yang terakhir. Kau hajar. Kau berpikir kat kodok-kodok aku. Allah. Dia betul lah. Ya. Janganlah. Abah. Kita kejar dah balik.
Come on, VTEC. Come on. Aku dah lama tak main sekarang, lah. Sekarang bukan masa untuk kau longgar, VTEC. Aku ni macam main single player belakang ni. Macam kenal lah ayat dia. Ui, Mama Audi ni cocok-cocok eh. Oi, sabar. Aku pun nak join dengan community cocok eh. Cocok-cocok lah dia. Cantik dia terbang macam tu. Dia terbang. Weh. Dia terbang sikit. Tak lepas. Banyak. Sampah lah kereta ni. Aku kuat lah macam ni. Tak guna lah kereta ni. Kena scam lah weh. Kereta ni sampah. Weh, Audi tu pun sama, tak sampai. Ya. Yeah. Weh, si kau cakap. Weh, tak sampai kak. Audi tu pun tak sampai weh. Audi dah celak kak? Ya kan? Audi dah celak kan? Audi ni apa tu? Obe. Obe. Dah lah. Koyak je ni. Jom ikut aku. Jom kita end video cara halal. Reverse. Ya. Hey, kau siapa tu? Reverse. Okay. Alright. Tiga. Okay, satu. Bagus. Wajar. Apa hal okay. Tiga, dua, satu. Go. Wajah amat. Kau kena menjunam ke bawah. Wee. Nak jaga. Wee. Kasih letup. Boleh ya? Tak tahu. Alah tak boleh. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.